Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali sahabat bonsai. Kali ini kita kembali lagi ke Padang Ilalang. Karena beberapa hari yang lalu saya sempat mendapat semacam message dari teman saya. Ini setelah dia menyaksikan video saya yang kemarin tentang pulutan dan putri malu Stasi Doguri, dan tak sengaja terekam oleh kamera. Dan dia menyebutkan bahwa di sana ada sejenis tumbuh-tumbuhan yang bisa dibonsai selain tumbuhan perdu yang kita bahas, seperti putri malu, pulutan, dan sidoguri. Dan ini memang sangat populer di negerinya, jadi saya sempat komunikasi. Ternyata memang ini merupakan tumbuhan perdu herbal. Mereka menyebutnya sebagai Stasi Tarfeta Silverstar atau Stasi Tarfeta Jamaicensis. Tapi saya sangat asing dengan nama itu, makanya saya sempat melakukan pencarian di YouTube. Saya memasukkan kata kunci Stasi Tarfeta Silverstone pada kolom pencarian. Dan di sini saya banyak menemukan postingan-postingan tentang tumbuhan itu. Dan salah satunya ternyata dari channel bonsai juga, yaitu channel Jardin del Bonsai Backwood Panama, jadi dari negeri Panama sana, yang berjudul Bonsai Stasi Tarfeta Silverstone. Kita coba klik. Ini saya subscriber di sini. Ini tanggal diposting tanggal 4 Februari. Berjudul Bonsai Stasi Tarfeta Silverstone. Kita coba ulangi. Dan kita lihat ini karakter batangnya sangat luar biasa bagi saya. Untuk tumbuhan perdu ya, untuk tumbuhan perdu ini sudah sangat luar biasa. Kalau dilihat dari ukuran ini sekitar sebesar jempol orang dewasa. Nah ini dari sini saya sudah mengenali tumbuhan ini. Ini ada tangkai di bunganya yang sangat panjang. Jadi inilah yang membuat saya mengenali tumbuhan ini. Tangkai bunga yang panjang dan daunnya juga lumayan rapat dan bisa mengecil. Jadi pada bunganya itu terdapat tangkai dan bunganya itu di tengah. Bunganya bisa berwarna putih atau berwarna ungu kebiruan, atau juga yang ada yang di India itu yang berwarna pink seperti yang kita lihat di awal halaman tadi. Dan sepintas saya lihat ini cukup bagus ya dibuat bonsai, tapi apakah ada ukuran segitu di tempat kita? Nanti kita akan coba cek di lokasi semak yang dia bilang ada tumbuhannya. Oke, kita coba kembali ke halaman awal. Siapa tahu kita bisa menemukan nama lokalnya, lokal nama Indonesianya. Ini yang saya maksud dengan yang berwarna pink snakeweed. Kemudian ini yang warna biru, blue porterweed. Stasi Tarfeta Jamaicensis, ini yang warna biru. Ternyata banyak postingan tentang tumbuhan ini ya, dan rata-rata dari channel-channel luar negeri. Ini yang Jamaicensis, ini dari postingan dari Cina, dan nah ini yang dari Indonesia.
Ternyata nama tanaman ini adalah tanaman pecut kuda. Starcita feta jama siensis. Oke, kita coba searching lagi di kolom pencarian dengan kata kunci pecut kuda. Pecut kuda. Ini agak gelap keyboard saya, jadi saya agak lambat mengetiknya. Dan ini hasil pencariannya, ternyata memang ini sebagai produk tanaman herbal pecut kuda. Ini banyak dijual juga ya, di Shopee, di Lazada, Tokopedia, ternyata banyak yang menjual. Ini khasiat dan manfaat tumbuhan pecut kuda. Jadi memang ini tumbuhan herbal. Khasiat tanaman jarong ya. Jadi ada yang nyebutnya jarong pecut kuda, jarong. Dan memang ini kayaknya semacam tumbuhan herbal ya. Oke sobat, saya kira cukup info yang kita dapat. Kita langsung cek di lokasi. Kita langsung ke arah tempat kita mengambil gambar Putri Malu dan Siloguri kemarin. Oke, ini yang disebut sebagai pecut kuda. Jadi memang cukup banyak di sini ya. Dan daunnya lumayan kecil. Bunganya berada di tangkai yang panjang dan jumlah bunganya itu tidak sepanjang tangkainya. Ini yang berwarna putih. Kita lihat ini daunnya lumayan rapat dan sangat potensial untuk dibuat bonsai. Kita coba lihat bongkolnya, batangnya. Ini sebesar jempol, jadi sebesar jempol orang dewasa ini. Tidak begitu besar. Kita coba cari lagi kalau ada yang besar. Kita coba ke sebelahnya ini. Dan ini lumayan besar ya. Kita coba lihat dari bongkol bawahnya. Ini ada langsung bercabang dua dan lumayan besar dari yang tadi. Dan memang seperti karakter-karakter tumbuhan perdu. Daunnya ini sangat mirip dengan daun lantana. Ya, daun lantana ini. Dan batangnya sangat kuat ini. Kita coba lihat lagi rantingnya, karena saya tidak begitu paham dengan tumbuhan ini. Ini adalah bunganya, jadi bunganya berwarna putih di sini. Daunnya, pencabangan daunnya cukup rapat, jadi memungkinkan untuk di pruning rapat lagi. Kita coba. Ini dahannya lumayan lentur. Ya tidak patah ya, tapi lentur. Memang patah, cuman tidak begitu getas seperti dahan-dahan yang lain. Yang ini lumayan besar ya. Di sebelahnya juga ada satu yang sangat besar juga. Ini juga bongkolnya sudah sebesar jempol kaki orang dewasa ini. Jadi sangat bagus juga untuk dibuat ukuran mame. Oke sobat, kita coba cari lagi. Mudah-mudahan kita dapat yang lebih besar. Ini daunnya. Dan dapat kita perhatikan pada ujung tangkai daun itu tidak berwarna coklat atau hijau, tapi di sini agak biru kehitaman itu. Oke, di sini ada satu, sepertinya cukup besar, tapi kita kesulitan menjangkaunya karena berada di semak Putri Malu ini. Jadi di sini cukup banyak tumbuh-tumbuhan perdu yang lagi viral itu, Putri Malu,
Pulutan dan Sidoguri. Kita coba cari alat dulu ya sobat, untuk bisa melihat lebih dekat lagi seberapa besar batangnya ini. Oke, kita coba lebih dekat lagi, mudah-mudahan ini lebih besar. Dan memang ini kayaknya cukup besar ini. Ini lebih besar dari yang tadi. Mungkin ini yang paling besar. Jadi ukurannya sudah lebih besar dari jempol orang dewasa itu. Jempol kaki ya. Jadi cukup besar ini. Dan ini daunnya juga kalau sudah tua begini sudah kecil-kecil juga ya. Dan di sini juga banyak tumbuhan-tumbuhan lainnya. Itu ada putri malu, sidoguri, dan memang di sini cukup banyak ya, luar biasa ini. Kalau mencari nggak usah jauh-jauh, cukup di satu kawasan ini sudah banyak tumbuhan perdunya. Oke sobat, kita lanjut lagi, kita coba cari yang lebih besar lagi dari yang sebelumnya, karena yang sebelum tadi itu yang paling besar ya. Mudah-mudahan kita dapat yang lebih besar lagi. Ini ada satu. Kita coba cari pangkal pohonnya. Ini agak semaknya agak padat oleh putri malu. Jadi kita agak kesulitan melihat pohon sebenarnya. Oke sobat, ini ada satu lagi. Kita coba lihat pohonnya ya. Mudah-mudahan ini agak besar. Kita coba, ini agak bercabang dan lumayan besar ini. Ini seukuran jempol juga. Jadi mungkin rata-rata ukurannya memang segitu ya. Jadi seukuran jempol, ukuran jempol orang dewasa atau jempol kaki orang dewasa. Tapi lumayan untuk dibuat mame bonsai atau ukuran small itu. Dan memang karakter pohonnya juga sangat keras. Nah, untuk masalah usia saya juga belum tahu. Ini yang paling besar. Jadi yang paling besar ini ukurannya sudah lebih besar dari jempol orang dewasa. Ya, tapi untuk usianya juga saya belum tahu pasti ini berapa, karena saya belum berpengalaman dalam membonsai tumbuhan-tumbuhan perdu seperti ini ya. Tapi apa salahnya kita mencoba, karena memang sangat melimpah di sini. Selain dari tumbuhan-tumbuhan perdu seperti ini, sidoguri di sini cukup banyak dan daunnya sudah cukup kecil-kecil ya. Di sini juga ada putri malu. Nah, ini sidoguri. Daunnya sudah cukup kecil. Oke sobat, saya kira cukup sampai di sini bahasan kita tentang pecut kuda. Seperti yang saya bilang tadi, tidak ada salahnya kita mencoba karena jumlahnya sangat melimpah di alam ini, dan siapa tahu memang nantinya ini bakalan bahan yang cukup prospek untuk dibuat mame bonsai. Saya kira cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.